menteri-menteri UMNO ini sebab kita tahu bahawa tidak pantas dan tidak sewajarnya menteri-menteri UMNO ini okay, dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan menteri-menteri UMNO ini kita semua dah tahu, mereka itu semuanya gagal. Jadi kalau UMNO kata kerajaan ini gagal tetapi masih lagi nak mengharapkan menteri dia jadi Perdana Menteri, menteri-menteri dia kekal, maka sebenarnya UMNO menepuk air di dalam dulang, terpercik ke muka sendiri sebab dia nak melantik orang yang gagal. Jadi rakyat, saya harapkan rakyat tidak tertipu dengan permainan strategi politik UMNO yang licik ini, kerana UMNO ini tak lain tak bukan sebenarnya mereka tahu bahawa masa depan UMNO dalam pilihan raya umum akan datang bergantung kepada sama ada UMNO dapat jadi Perdana Menteri atau tidak. Kerana dia tahu kalau dia dapat jadi Perdana Menteri, maka banyak kelebihan dan advantage yang dia ada. Itu sebab tuan-tuan, mari sama-sama kita melihat situasi ini dan kita berdoa dan kita mengharapkan, okay, Perdana Menteri, kalaulah Mahyadin tak jawatan, orang yang dilantik menjadi Perdana Menteri dan menteri-menteri akan datang ini ialah mereka yang tidak gagal, mereka yang telah dibuktikan gagal. Yang ada sekarang ini Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, semuanya mereka yang telah dibuktikan gagal. Macam mana buktinya? Buktinya senang tuan-tuan. COVID gagal diuruskan, jangkitan sudah lebih 1,000,000 yang positif, yang meninggal sudah 9,000 kan? Itu semua bukti. Yang bunuh diri dah 1,000 orang lebih, ekonomi tidak berkembang, ramai yang kena buang kerja, ramai yang tak ada apa tu, tak boleh berniaga, kilang-kilang dibuka sedangkan kilang menjadi tempat kluster COVID-19. Jadi sudah sampai masanya untuk ahli-ahli politik, okay, terutamanya Pakatan Harapan, berhati-hati dalam keadaan ini. Pastikan rakyat tidak dianiaya lagi dengan mendapat Perdana Menteri dan menteri-menteri yang telah gagal daripada Perikatan Nasional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.